Jadi kita lagi syuting sarung. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya mau pemotretan dengan sarung lagi. Soalnya saya mau bikin konten dengan sarung ini lagi. Soalnya seperti saya bilang kemarin, kayaknya bule yang tinggal di Indonesia kurang promote sarung atau baju tradisional Indonesia usually ya. Terus saya sudah siap pemotretan. Nanti lokasinya di rumah aja, soalnya nggak boleh kemana-mana. Dan ya udah, siap syuting aja. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Nah, karena saya sudah siap syuting, saya hari ini udah punya fotografer juga. Ini ada kameramen kita yang biasa pandu. Dan dia kameraman profesional ya. Ya, betul nggak? Bilang dong, halo semua. Gitu. Ini the man behind the camera. Oke, Nando udah siap syuting? Siap. Oke, yuk. Syuting pertama di mana? Di sini ya? Kayaknya cocok. Berfoot aja, nggak pakai sepatu. Buka dong. Nanti saya akan bikin lebih banyak style juga dari sarung ini seperti kemarin biar ada memori foto-fotonya bukan cuma videonya. Cuk yuk. Sudah dapat di sini belum? Sudah ya. Oke, coba cek dong. Bagus sekali. Muka saya berminyak ya? Si tancap dulu ya. Nanti dia edit bisa nggak? Nggak bisa ya? Bilang bisa ya? Ya udah, nanti edit ya. Coba hilangin minyaknya kita. Di mana ya? Ayo kita di berdiri juga ya dengan style ini. Nah, kayaknya udah cukup ya dengan style ini. Kita coba ganti style lagi. Tananam. Kita ganti dengan apa ya? Dengan style dress dulu. Ya kan? Depannya bukan beda dari kemarin, tapi nggak apa-apa, itu uniknya ya kan. Ada beltnya juga. Lagi siap-siap nih. Itu kan keren kalau syuting dengan sarung gini, satu syuting satu baju pun bisa jadi
bannya begitu. Ini keren. Cukup rapi? Nah, kita coba syuting di dalam sana, ada banyak bunga tuh. Bagus enggak tapi? Bagus. Coba, bagus ya? Satu. Begitu ya kalau syuting tuh enggak ada sandal, lagi digigit nyamuk dan semut, siapa tahu ya apa ada di kulit saya. Ya udahlah, biarin. Full body udah ada juga? Full body? Ya kelihatan alami banget enggak pakai skor. Terlalu putih, emang begitu ya. Ya udah, kita pindah spot ya. Ini pakai style ini lagi atau ganti dulu? Pakai ini lagi. Kalau berenang kita coba naik dulu ya, tapi kayaknya di sini di tangga dulu, soalnya ini backgroundnya yang waterfall ini bagus. Nah itu bagus ya. Oke, next kita coba di kolam renang juga tapi ganti stylenya tapi ya. Yuk. Lucu ya. Tapi dapat flowernya enggak? Dapat. Bagus. Bagus ya. Kakinya dapat juga panjang sekali. Boleh, ada bunganya, Bos. Bapak kameramen ya, itu adalah suami. Bapak Bayu, jangan in-frame ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kayak beachwear saya lagi ya. Siapa tahu bisa cemplung juga. Biar syutingnya lebih seru. Nah, saya keluarin beltnya. Taruh di sini di gus. Bapak ya, pegang ya. Nah, terus kayak di Bali nih jadinya. Ura! Selama di rumah ini aku naik, guys. 3 kilo, guys. Kelihatan enggak? Dikit ya, tuh. Aku kasih lihat ya sekali lagi saya. Lihat di belakang. Rapiin, dimasukin ke dalam. Tadam, sudah siap. Kayak lagi pura-pura sunbathing ya, walaupun mataharinya nggak ada. Berdiri dulu, biar dapat full body-nya.
sekali. Jadi sekarang airnya hangat, mataharinya udah nggak ada, biar kulitnya nggak kebakar. Soalnya kulit saya seperti saya bilang, di banyak vlog dari kemarin-kemarin, nggak bisa ini maksimal saya tan. Tuh di sini bisa lihat warna aslinya, putih banget. Tapi kalau lagi saya sunbath, jadi merah sekali. Coba kita cek di sini sama Bapak kameramen juga kalau ingin lihat hasilnya. Ah, ini bagus. Coba. Coba dong kasih lihat kamera juga. Yang sebelumnya boleh enggak? Nah, ini bagus. Ah, ini tradisional banget ya tuh. Ini kayaknya favoritnya tuh. Coba lihat kameranya. Ah, nanti kita akan kasih lihat hasilnya juga. Woy, Bapak kameramen nabrak pohon. Hari oke. Okay? Nah, jadi kayaknya kita udah dulu cukup ya kali. Cukup. Oh, kabur sih tuh. Aku kabur. Habis pemotretan udah langsung kabur. Oke, makasih banyak ya sudah dapat waktunya fotoin saya hari ini. Sama-sama. Oke. Makasih ya, Pandu. Sama-sama. Bilang dong bye-bye dulu. Bye-bye. Nah, jadi Pandu udah kabur. Dia biasanya suka kabur. Terus saya sudah syuting hari ini. Senang banget kalau saya bisa syuting lagi. Walaupun di rumah aja, pakai sarung suami, tapi saya tetap dapat feeling bagus sekali dan senang. Kalau suka video ini, minta tolong bantu share, soalnya siapa tahu ada lebih banyak orang daripada penonton dan subscriber saya yang mau lihat dan pengen lihat bule pakai sarung. Dan juga jangan lupa komen, like, dan subscribe. Loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!